veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Baik lagi di Bang Wicak TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Yang ada masalah segera diselesaikan, yang punya penyakit segera disembuhkan. Nah, kali ini kita akan membahas atau mereview barang sandal ya guys. Sandal rekomendasi dari saya, yaitu sandal Fladio. Nah, sandal ini sebenarnya sudah saya gunakan selama kurang lebih 1 tahun kemarin ya guys, lebaran kemarin. Nah, sandal ini saya beli dengan harga Rp119.000 ya guys di Ramayana Store. Dan ini dia guys sandalnya, yaitu sandal Fladio Source original ya guys, dari Ramayana Department Store guys. Nah, mari kita review untuk lebih detailnya guys. Oke guys, dan ini adalah sandal ya guys, sandal Fladio-nya. Nah, ini tampilannya guys, sandal Fladio. Dan disclaimer dulu guys, sandal ini saya beli dengan uang pribadi ya guys, dan tidak disponsori oleh siapapun. Dan ini pun juga sebagai pendapat pribadi saya guys. Kalau ada salah kata nanti tolong komen ya guys. Nah, ini dia sandal Fladio yang sudah saya gunakan selama kurang lebih 1 tahun guys. Lebaran kemarin saya beli dengan harga Rp119.000 di Ramayana Store. Nah, sandal ini berwarna coklat ya guys, coklat. Dan sandal ini mereknya Fladio. Dan ini hanya kemarin pas saya beli itu brand sweat ya guys, sekarang hilang karena ini kena panas, kena banjir ya guys. Ini kelihatan kena panas pas banjir di bagian atas ini guys, dan jahitannya pun sangat rapi sini guys. Nah, di samping sini ada embosan Fladio dengan bahan synthetic leather. Dan ini berbahan suede ya guys, synthetic suede sini guys, sampai ke belakang ini. Dan di sini synthetic leather ya guys, berwarna coklat, coklatnya cakep ya guys ini. Nah, ini jahitan depannya sini juga rapi untuk jahitan depannya ya guys. Nah, dari sisi samping sini dan di sisi sebelah sini guys, sini berbahan synthetic sweat semua ya guys, di sini sampai belakang, di sini beda. Nah, untuk bagian sini guys, bagian soalnya nih, insole atau bagian telapak sini, untuk telapak sini berbahan itu guys, berbahan synthetic leather. Hari ini terdapat embosan tulisan Fladio guys sini, dan sampai depan bahannya juga sama guys nih guys. Nah, ini synthetic leather juga. Nah, di sini warnanya sudah berubah ya guys, agak kusam. Dulu warnanya kuningnya kuning cakep ya guys. Sekarang ini kena hujan, kena panas, jadi begini guys bahan suatnya guys. Nah, itu untuk bagian upper atasnya. Dan sekarang kita menuju ke midsole, ini berbahan karet ya guys. Ini berbahan karet. Dan ini cuma ada gerigi-gerigi gini ya guys. Gigi gini sampai sisi depan, sampai belakang ya guys sama. Nah, untuk kaosnya sendiri di sini udah pakai pattern dia sendiri ya guys, dan ini ada tulisannya Fladio guys nih, dan ini motifnya cecer genjang gini ya guys. Nah, ini motifnya cecer genjang. Nah, untuk pelatang setahun sebelah kiri ini aman guys, untuk lemnya tidak ada yang lupas ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang satunya apakah ada yang lupas. Nah, kita lihat di sini sama, sudah kusam sweatnya. Di sini juga masih aman, sendiriknya masih bersih. Dan di sini
Rembusan fatirnya juga masih aman, dan di sini agak kusam guys, bahan-bahannya udah mengkusam ya guys. Dan untuk pengalamannya sini juga rapi dan tidak lepas ya guys. Nih lihat, masih aman. Untuk visualnya juga masih aman di sebelah sini, dan yang di sini visualnya masih aman ya guys, masih tebal untuk gigi-giginya ini guys. Nah ini sini guys. Nah itu untuk sebelah kanan juga masih aman guys. Dan ini adalah sandal Patrio yang sudah saya gunakan selama 1 tahun. Nah sekarang kita menuju aja ke kesimpulannya ya guys. Nah oke guys, sekarang kita menuju ke kesimpulannya guys. Pertama untuk kelebihannya sendiri ya guys. Nah sandal ini kelebihannya, ini saya pakai 1 tahun awet ya guys. Sandal ini saya pakai 1 tahun awet, dan lemnya pun tidak ada yang lepas, dan bahannya pun masih aman. Untuk bawahnya pun juga masih aman. Dengan jarak pakai kurang lebih 1 tahun, ini termasuk sandal yang kuat ya guys. Nah ini saya pakai untuk kondangan atau untuk pergi-pergi guys. Kalau lagi bosan pakai sepatu, saya pakai sandal ini. Nah untuk material bahannya pun ini sudah bagus ya guys, dengan harga Rp119.000 kita dapat bahan sweat, terus ini bahan synthetic leathernya juga bagus ya guys, warnanya juga bagus dan aman, tidak ada yang rusak. Dan untuk kelebihan lagi, ini saya pakai tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras ya guys, nyaman aja untuk dipakai ukuran sandal ini ya guys. Dan untuk outsole-nya sendiri, ini outsole-nya masih bagus dan masih bertahan ya guys. Sampai sini masih kesat juga untuk di area upin atau area plaster atau area jalan ya guys. Ini masih aman. Nah itu untuk kelebihannya, dan harganya pun murah untuk ini ya guys. Sekelas Latio dan original ya guys ya Pak, yang tentunya original. Ini murah. Nah itu untuk kelebihannya guys. Nah sekarang kita menuju kekurangannya, hanya satu, yaitu bahan sweat di sini. Bahan sweatnya di sini udah berbeda sama pertama kali saya pakai ya guys, yaitu ini bahan sweatnya udah agak menghilang ya guys, dan warnanya agak kusam di sini guys. Nah itu sampai belakang sini. Nah ini untuk kekurangannya di situ guys. Tapi saya sarankan ini jangan sering-sering buat untuk terendam air atau banjir-banjiran, ini pasti bakalan ngelupas semua guys, karena sejatinya sandal yang lem-leman gini tidak tahan air semuanya guys. Nah itu untuk kekurangannya, dan itu dulu review dari saya ya guys, yaitu sandal murah merek Patrio, harga Rp119.000, kualitasnya original dan daya tahannya sudah saya pakai selama 1 tahun. Nah semoga kalian semua bisa mengambil sisi positifnya dan negatifnya ditinggalkan ya guys. Kalau ada yang punya sandal begini ada masalah, silahkan komentar di bawah ya guys, dan kita diskusi. Nah semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen serta share ya guys, agar video saya selalu berkembang nantinya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.